Halo teman-temanku semua, kembali lagi bersama Zua Gaming. Di video kali ini kita akan lanjut bermain game Resident Evil 5 di part yang ke-10 guys. Yang mana di part sebelumnya kita berada di village ya, dan bertemu dua monster, dua zombie pulu-pulu guys ya, mereka badannya besar guys ya. Dan kali ini kita berada di execution ground. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya, kita akan lanjut saja ke video game ya guys. Let's go. Maaf ya guys, aku masih batuk. Aku bakal atur-atur lagi nih guys, seperti biasa aku bakal skip ya. Aku tadi udah skip guys ya, kita bakal langsung saja. Execution Ground, selamat datang di game Resident Evil 5 guys. Lanjut. Sini rame juga ya, tapi kita bakal skip aja guys. Ini di skip aja. Kita akan speed run dan akan langsung bertemu dengan ini ya. Dia langsung apa, ketemu sama manusia Shinso yang dua itu ya guys. Aduh ngeri guys, sumpah. Ini yang paling ngeri guys ya, apa ya, Shinso-nya. Sekali dua. Amazing. Satu, dua, tiga, empat. Wih, dem. Okay. Termakan buaya darat dia guys. Skopat semua orang sini ya. Mana kalian? Mereka pakai helm level berapa sih guys? Tembak siapa? Tembak. Mereka pakai helm juga rupanya guys. Mana lagi? Santai guys, santai. Headshot. Mana lagi? Oi. Oke, mantap. Kita isi dulu guys, peluru kita guys. Oke. Nah, nanti kita ke sini lalu oke, sip. Lanjut. Wah, masih ada orang sana ya rupanya ya. Rame guys. Belum mati deh ya. Headshot semua guys. OMG dia berubah ya. Hal yang paling tidak kusukai ini, perubahan yang sangat tidak enak sekali guys ya. Tapi lumayan sih guys. Oh, ada rasa-rasanya gimana gitu ya. Ayo guys, aku harus bermain lincah guys, biar tidak tuh ya. Sebenarnya aku nih lincah bermainnya guys, cuman tidak lincah lagi karena bingung ya main dari PC ya. Biasanya aku main dari PS3 ya dulu ya, ngerental ya. Makin rame orang-orang, tengok suaranya makin rame guys. Takang ada. Oh, ada ya. Santai guys, jangan buru-buru ya. Jatuhkan. Widih. Apa lagi itu? Pop. Aduh. Tinggi guys. Hai. Tinju terus sampai meledak bijinya ya. Seram juga mukanya guys. Tidak. Siapa kamu dekapkan siapa? Tinggal ya guys. Tenang guys. Tenang. Uppercut. Kau ngapain di atas bos? Join lah di bawah. Oh, aku padahal mau ninjak bijinya guys. Termakan sama buaya dia ya. OMG. Wah, siapa tidak ada peluru lagi guys? Ambil siapa, ambil.
Oke, sudah kosong pemirsa. Sedeng. Sebenarnya ini bisa di jam guys ya. Salah. Kita ini dulu guys. Investigasi guys. Oke, get on the raft and I'll turn the crank. Oke. Awas kamu tidak bisa ya. Sini kita akan bertemu sama buaya lagi guys. Nanti kita ke sini nih. Kenapa ini tidak dijebol saja ya? Beginilah game puzzle horror guys ya. Apakah ada sesuatu di sini? Tidak ada. Checkpoint guys. Ada buaya di sini ya. Buayanya lebih besar daripada buaya yang kita lihat kemarin ya. Ah! Di sini buayanya lebih besar guys ya daripada buaya kemarin ya. Wow, tuh lihat buayanya besar kan. Santuy, bersantuy. Wow, buayanya besar sekali guys. Kalau kita ketangkap meninggal nih sudah nih. Ah, gila. Udah guys, lari cepat buaya lanjut. Tangkap kita lagi. Pop. Oh, sudah terbuka jalannya guys. Kita bakal lewat tengah ya. Hihi. Begitu ya nih masih membukanya ya. Tendang. Pop. Siapa kamu tunggu aja di situ. Ini bulu zebra asli kah guys? Keren juga ya. Pokoknya para zombie-zombie di sini pada pintar semua. Apakah ada sesuatu? Tidak ada. Kasian sekali tempat di sini ya. Kita sudah di checkpoint, guys. Oh, sudah jadi miskin, guys. Rupanya ada barang di sini. Dah lah. Selalu aja salah koreksi ya. Salah prediksi maksudnya. Banyak sekali harta yang dibakar di kepala orang kan itu. Wow. Umbrella. Bukan, sel. Tricell. Tricell ya, Tricell. They help fund the BSAA. What the hell are they langsung doing? Aja kita skip ya. Di sini kita ada ular guys ya. Wih. Yang kutembak ekor yang hancur badannya guys. Dan aku kalau tidak salah di sini ada harta karun guys ya. Ada harta juga ya. Aku cari dulu. Sebenarnya kita akan melihat-lihat apakah ada yang bisa kita loot di sini. Ada ya. Wow. Ambil. Sepa akan menjadi tempat persediaan kita, guys. Masih ada dolar lagi, guys. Jump shoot deh, bos. Nah, dapat telur, tapi kita tidak butuh telur sih, guys. Iya. Penuh. Kita ngeluh dulu ya, kawan-kawan semuanya. Habis siapa ambil? Loh, mana guys ya, harta karunnya guys ya? Ada loh guys, harta karun di sini. Ah, ini dia guys. Gua lihat ya. Oh, di mana sih dia? Oh, itu. Dapat ya. Lanjut. Looks like we've arrived at the oil field. Yeah. Wow. Irving's not getting away this time. Wow. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja Resident Evil ke-5 kita part 10-nya. Akan kita lanjutin besok di Resident Evil ke-11 ya. Atau mungkin hari ini aku bakal upload sekali dua ya. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Goodbye, dadah.